Sekarang kalau KLS dia ada parking ke dalam eh. Dia tak boleh parking kat luar-luar sini, nampak? Anda boleh lihat, boleh tengok sini. Tak boleh parking dekat kawasan sini. Dia ada parking sebelah dalam. Kecoh. Oi, semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil orang? Dapat order di Empire Sushi KLIS. KLIS LG 42 KLIS Mall Map. Apa ni? Medal Ring Road. Ringgit tunai. Hantam saja je. Aku memang nak tunai je. Aku nak pakai duit esok. Ada kenduri kahwin. Alright. Terima kasih cok. Dapat order. Jom kita pergi KLIS di Empire Sushi. More moments later. Jadi sekarang KLS dia ada parking ke dalam eh. Dia tak boleh parking kat luar-luar sini, nampak? Anda boleh lihat, anda boleh tengok sini. Tak boleh parking dekat kawasan sini. Dia ada parking sebelah dalam. Kecoh. 1 minute later. Kecoh, kat sini tempat dia. Naik atas. Ni dekat LG 42. LG 42. Sekarang kita berada di mana? G3. 5 minutes later. Kecoh, dah ambil makanan dekat KLS, dekat Empire apa nama tu ni? Empire King. Empire apa? You faham tak dia cakap apa? Dey, macam Empire apa tadi saya sebut lah. Saya sudah lupa lah Empire apa. Ini mau pergi ke rumah customer. Ini dekat jugalah. Macam dekat. RM5 saja tunai. Tapi memang saya sukalah tunai. Untuk hari ini sajalah. Untuk lain kali tak maulah tunai. Ini hari saja. Besok saya perlu duit lah macam. Besok perlu duit. Kejap, saya kejap dulu ha. Kejap dulu mau pergi rumah customer dulu. Bye-bye. A few minutes later. Cuk panas cuk. Assalamualaikum cuk. Berada di PV2 Platinum Hill Condo. Blok A di rumah customer ni. Makanan ambil dekat Empire Sushi. Empire Sushi. Tadi aku sebut masa naik motor apa? Empire King. Diamlah. Empire King. Empire Sushi. Empire Sushi. Sushi. Gila punya orang ke? Kecoh. Okay, ni dah sampai ni. Kaki aku macam sakit lah. Okey. Jom. 29. Ding. 29. Tingkat A 29. Nombor dot. Tak boleh diberitahu kerana ini rahsia. Empire Sushi KLS. Lepas tu, lepas ni nak kena ambil dekat Pizza Hut Dana Kota. Pizza Hut Dana Kota tak salah sebelum ni. Mana aku lupa. KFC Medi sana. Bukan. Di Daman Bukan. Kita aku cari Lepas setan aku cari Kecil. Dah nak sampai ni. Bye. More moments later. Alhamdulillah dah buat penghantaran cash money. Cuk cash money. Cash money. Aku dapat cash. RM33, RM33 10 sen dibagi 34. RM33 10 sen dibagi 4. Maknanya balance 90 sen aku punya. Ini tip lah 90 sen. Boleh lah ha. Siapa mau kasih ha? Okey cik, jom turun ke bawah menghala ke Danau Kota sebab nak ambil Pizza Hut.
hantar dekat PV13 kalau tak salah. Nanti aku check lah kat bawah eh. Bye. 1 hour later. Dah sampai dekat Pizza Hut cu. Dah sampai dekat Pizza Hut. Nak collect 263 regular. Regular ni besar kecil eh? Regular besar lah kan. Awak cakap ulang-ulang. Awak cakap ulang-ulang. Cucuk tengok. Ush. Dua, enam, tiga. Oh, dah siap dong eh? Saya punya, saya punya. Betul eh? Satu pizza je. Ha. Siap. Dah siap? Ha. Macam ni je? Itu je. Tak balut? Satu pizza je. Oh, satu je. Tak lah. Siap. Okay, ni dia cuk, ni dia regular. Regular deluxe. Cuk, bye. 1 hour later. Dah ambil Pizza Hut ni, belakang aku ni. Dah ambil dia regular deluxe. Entah apa, entah nama. Regular deluxe entah. Nak hantar PV13. PV13 ni kalau tak salah belakang-belakang sini je. Ya aku cari map dia. Sekarang aku ikut lori ni. Okay. Itu di belakang. Kalau tak salah lah ni, aku pun dah lupa lah. Okay, tak lupa. Tidur tidur ayam lah. Lupa macam tidur tidur ayam. Cok, cok, cok. Aku nak pergi rumah customer ni. 2,000 years later. Okay cok, dah sampai dekat blok B, PV13. Nak hantar ke tingkat. Blok B, 18. Sampai dah. Okay. Sampai dah. A few moments later. Alhamdulillah settle. Sekarang kita turun lah. Bawah. Turun bawah. Abi, you tak ada bagi kad macam mana sih mau masuk? You tak ada bagi kad. Lupa lah. Yeah, yeah. Okay. Okay cok, dah buat penghantaran, dah sampai bawah sekarang ni. Lagi nak cari order baru. Kita top up lagi duit kita. Banyakkan lagi, insyaAllah. Manalah tahu, ya Allah. Tak sampai lagi ni. Tak sampai lagi. Bagilah order lagi. Okay cok, itu saja. Jom kita cari order baru lah. Asal muka aku gelap semacam ni lah. Kilat-kilat ni nak kena basuh ni. Gelap. Bukan ke buat grab ni tambah putih ke? Tambah hitam pahala ni. Kecuk apa yang nak cek order. The next day. Warahmatullahi wabarakatuh cuk. Dapat order cuk. Macam mana dah order hilang, lepas tu tiba-tiba timbul balik eh. Ini macam bodoh punya kerja, saya tak mau buat lah. Macam cheat small lah. Okay, ni dekat Shellac. Shellac, Taman Greenwood. Aku nak tanya kat diorang. Dek, ada order macam ni kat sini? Ada eh? 151 3. Kau ni? Lebih besar eh. Ni kecil pun tak boleh. Angkat semua barang senyap saja. Macam ni je? Tak ada stapler ke apa? Stapler? Biar nampak romantis. Eh, romantis. Diamlah. Okay, thank you. Ini je cu. Dekat Shell-Shellac. Tak tahu apa benda dalam ni. Nanti aku check lah. Okay. Job pertama. Dekat Greenwood. Lepas tu Sihar Kitchen dekat Seri Gombak atas sana. Nak kena redah lampu merah sini. Allahuakbar.
Benda ni dalam ni. Benda ni. Adalah benda kau sibuk je lah Jun. Jangan marah lah. Apa jangan marah lah? Relax lah sikit. Apa relax sikit? Balik rumah. Apa balik rumah? Ayo. Okay, jom jumpa pergi Seha Kitchen. 2000 years later. Okay, Cuk. Assalamualaikum, Cuk. Alhamdulillah dah sampai dekat Seha Kitchen. Seha Kitchen. Atas, Cuk. Atas, atas. Pandang atas, Cuk. Pandang atas. Sudah start buat hal lagi lah, ketua. Okay. Kita check nombor kita sama ada dah syak ke belum. Aduh. 762 kita punya makanan. Bang, ada satu untuk saya ke? Ya. 762. Jangan bang. Belum eh? 762 jap. Jangan buat. Eh? Alright. Saya duduk sini bang. Lifang bang. Awak cakap ulang-ulang. Awak cakap ulang-ulang. Awak cakap ulang-ulang. Okey. Ngai dia bang. Eh? Ngai sini. Alright. Package dia lah ni. No. Okay, mantap bang. Okay, ni cuk. Dah siap. Jom kita hantar ke rumah customer. Ni rumah customer dia dekat rumah pemain. Dekat dengan rumah aku. Alhamdulillah tu balik makan. Semayang. Mantap. Okay, cuk. Jom. Okay, cuk. Jom jalan. Hantar ke bahagian Gombak sini dulu. Ni berapa minit ni. Satu, dua. Dua sekejap je ni. Lepas tu terus hantar ke rumah pemain dan rehat. Okay. Bye-bye, cuk. 1 week later. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, okay cuk. Dah settle buat penghantaran di Gombak Permai dekat sebelahan dengan Masjid Wira Damai. Kat situ alhamdulillah aku tutup sebelum aku ke Gombak Permai tadi aku dah tutup sebab aku nak rehat, nak makan. Sekejap lagi sambung balik ah. Okay, cuk. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menonton video aku selama ni walaupun tak seberapa. Terima kasih sangatlah. Aku tak tahu nak buat konten apa, itu je lah aku tahu buat. Aku ni jenis orang segan. Orang pemalu. Okay, cik, itu saja. Terima kasih di atas like, komen dan subscribe korang semua. Juga korang semua lebih hati-hati ketika mencedok. Aku juga supaya diberi keselamatan. Panjang buat kerja daripada pagi ke petang. Dan kawan-kawan juga lebih berwaspadalah ketika memandu. Eh? Tengok kiri kanan, kalau nak melintas jangan langgar trafik light, itu saja. Yang penting berwaspada. Okey cuk, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.